Sejak awal 2019 hingga saat ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima beberapa laporan pengaduan dari masyarakat. Dari sejumlah laporan tersebut, terdapat 24 laporan yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat sehingga dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan. Laporan yang ditindaklanjuti tersebut mencakup beberapa bidang antara lain mengenai pelayanan pertanahan, perizinan, sekolah, infrastruktur kepegawaian, dan telekomunikasi. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Nugroho Andrianto mengatakan, saat mendapatkan laporan pengaduan, Ombudsman akan terlebih dahulu mengklarifikasi dengan instansi yang dilaporkan serta memastikan berbagai kebenaran dokumen. Tentu kalau bicara tindak lanjut, kami harus kembali kepada mandat yang dengan undang-undang. Pertama pasti kami akan minta klarifikasi lebih dulu kepada instansi yang dilaporkan, kemudian kami akan telaah, kami akan pastikan data dokumennya. Kalau kemudian ada bukti-bukti kuat mengarah terjadinya penyimpangan, tentu akan menyampaikan saran tindakan korektif. Tapi di luar itu juga kami melakukan langkah-langkah seperti mediasi atau fasilitasi, dan beberapa laporan kemarin sudah bisa kami selesaikan lewat upaya fasilitasi. Nugroho menambahkan, apabila masyarakat ingin mengadu kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, bisa langsung datang ke kantor dengan membawa dokumen terkait ataupun bisa melalui telepon dan email. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Ya, di luar itu.